Kali ini Malik mau unboxing. Unboxing apa Malik? Coba lihat, look at me. Wah, emang mainan. Coba buka-buka sama ayah. Buka, 1, 2, 3, 4. Kira-kira ya deh ya, coba tebak deh apa? Buat gunting dedek. Oh iya gitu. Iya. Buat gunting dedek. Oh dedek belajar nggak gunting. Wah susah sekali ya. Tahu deh belinya di mana? Iya. Iya, coba kasih tahu ke pemirsa. Belinya di mana? Kasih tahu belinya di mana? Di kota. Kota, bukan belinya di Shopee. Di Shopee. Nih buat teman-teman yang ingin beli buku ini ada di deskripsinya ya linknya, buruan sebelum kehabisan. Belum bisa tahu dia gitu buka. Coba buka deh buka. Apa aja isinya deh apa aja? Wow, ada gambar apa tuh deh? Buat ngegunting. Wah, ini worksheet buat anak-anak loh. Buat umur 3 tahun. Ini gunting loh, tuh digunting. Wah, ada berapa ini? Wah, banyak banget. Guntingnya tajam enggak, Ayah? Tajam enggak? Coba lihat, Ci. Tajam? Enggak, ini gunting ini enggak tajam karena ini buat umur 3 tahun. Dia enggak akan ngelukain tangan. Wah, ada gambar apa aja deh, coba lihat, kasih ke penonton. Coba nih, ada gambar. Ini apa ini? Apa deh itu? Coba tebak itu apa? Capi. Oh no. Coba apa itu? Ulat. Ini apa ini? Itu apa? Panda, hore! Ini apa? Apa? Kelinci, pinter. Itu apa, Dek? Cut. Bukan. Butterfly. Kupu-kupu yang lucu. Ini apa ini? Itu apa tuh? Gambarnya. Ada berapa biji ya itu di deskripsinya? Ada. Oh no. Bahasa Cina ya. Ah, pokoknya banyak lah. Tuh, ada apa tuh lipstick? Gak boleh, dede gak boleh potong rambut. Ayo tebak lagi. Teman, lihat. Ini ada guntingnya dan banyak sekali ini teman-teman. Buat belajar ngegunting. Tuh, ada sambil mengenal nama hewan. Dan di sini udah ada bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Tuh, banyak kan. Ini nih cocok buat anak buat belajar menggunting sambil mengenal nama-nama hewan, nama-nama kendaraan, buah-buahan. Nah, untuk tahu harganya bisa baca di deskripsinya ya. Jangan lupa klik linknya. Ayo dedek. Ayo dedek belajar ngegunting. Ini apa ini? Pelangi.
apa ini? Kucing. Imo. Leopard. Imo. Tuh. Ini apa ini? Lihat kan banyak sekali gambar-gambarnya. Anak-anak bisa mengenal nama-nama hewan dan nama-nama barang. Benda-benda di sekitar kita. Ada juga bahasa Inggrisnya loh. Ini apa? Nih, ini cocok buat ngelatih anak ya teman-teman. Nih buat para bunda yang bingung anaknya suka main gadget, belilah ini. Ayo Dede belajar gunting. Ini apa ya ini? Apa? Semangka. Iya, semangka. Ini apa? Itu ayah. Itu apa? Ini apa ini? Rumah. Iya, sok nih. Ayo kita gunting salah satunya. Nih, Malik aja belajar ngegunting loh. Ini pertama kalinya Malik belajar gunting. Guntingnya nggak bikin melukai anak. Ayo. Bisa nggak ayah? Wah, ayah nggak bisa ngegunting. Ajaib ya. Wah, mau? Coba Dede belajar gunting. Cuma mainan saja. Nggak bisa digunting. Bisa tuh lihat digunting. Tadi kan ayah bercanda, yang serius dong, serius. Bisa teman-teman. Coba Dede belajar, Dede. Bisa. Nih, cobain sama ini. Eh, saya mah. Ayo. Ayo yang gini. Bisa. Ayo belajar ngegunting. Gak bisa. Bisa ya, oke, harus sering latihan ya. Nah, Dede dadah dulu sama teman-teman. Tuh bisa ya, tuh. Ini malah ayah yang jadi kegunting ini. Mau Malik gak ngegunting? Lol. Ini guntingnya gak berbahaya ya para ya bunda-bunda. Oh, kena tangan. Enggak apa-apa, kena tangan juga. Oh, sakit guys, aduh. Gunting, gunting, gunting. Dede, dadah dulu ya. Sekian dan terima kasih. Ya, sebelum mengakhiri ini, jangan lupa like dan subscribe gitu deh. Like dan subscribe dulu gitu. Oke, dadah, goodbye. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye. Terang, ayah bisa ngegunting. Dede mana? Gak ada.